resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfers from Arsenal in the last half an hour. Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression. What is progression in people? I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Man of the match Arsenal versus Fulham, Martin Odegaard. Martin Odegaard terpilih sebagai pemain terbaik dari laga Premier League 2022-2023 pekan keempat yang mempertemukan Arsenal versus Fulham Sabtu. Arsenal memenangi laga ini dengan skor 2-1. Arsenal sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Alexander Mitrovic. The Gunners pun sukses berbalik menang berkat gol Martin Odegaard dan Gabriel Magalhaes. Berkat hasil ini, Meriam London masih nyaman di puncak klasemen dengan poin 12. Sementara itu, Fulham turun ke peringkat 11 klasemen dengan perolehan poin 5. Odegaard berandil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus memompas semangat Arsenal yang sempat tertinggal. Secara keseluruhan, Odegaard mencatatkan akurasi 100% dalam mengirim crossing. Gelandang asal Norwegia itu juga 2 kali melepas operan kunci. Odegaard tercatat 5 kali melakukan dribble sukses dari 5 percobaan. Serta mengirim 6 umpan jauh akurat dari 7 kali percobaan. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengaku jika performa luar biasa yang diperlihatkan oleh Odegaard pada awal musim ini membuat gelandang asal Norwegia itu terlihat seperti seorang wonderkid lagi. Dia adalah seorang wonderkid dari usia 15 tahun dan sekarang mulai memperlihatkan alasannya. Anda mendapatkan ban kapten yang membebani Anda. Atau itu memungkinkan Anda untuk tumbuh dan menjadi lebih baik, tutur Ferdinand. Dalam beberapa laga sebagai kapten, sepertinya itu membuat menjadi pemain yang lebih besar, kepribadian yang lebih besar, dan karakter yang lebih besar. Lanjutnya. Mikel Arteta memberi penghormatan kepada penonton Emirates saat Arsenal bangkit untuk mengalahkan Fulham. Mikel Arteta memberikan penghormatan kepada penonton Emirates saat Arsenal mempertahankan awal 100% mereka musim ini dengan kemenangan 2-1 atas Fulham. The Gunners tertinggal 1-0 setelah Alexander Mitrovic memanfaatkan kesalahan Gabriel dalam 1 jam untuk membawa Fulham memimpin. Tapi dengan dukungan yang menderu, Arsenal bangkit kembali berkat gol dari Martin Odegaard dan Gabriel yang ditebus di akhir pertandingan. Dan dengan 4 kemenangan dari 4 dan puncak klasemen, Arteta memuji keyakinan dan kepercayaan diri para pemainnya serta dukungan yang brilian. Itu datang untuk memiliki lebih banyak keyakinan dan kepercayaan diri, kata Arteta. Saya melihat seseorang di sini hari ini di stadion yang saya cintai. Mereka belum berada di sini selama 2 tahun sampai hari ini. Mereka mengatakan itu adalah yang terbaik yang pernah mereka lihat atmosfer di sini sejak Arsenal bermain di Highbury. Dukungan yang kami terima di stadion saat ini membuat segalanya lebih mudah. Arsenal memimpin atas Manchester United dalam perburuan bintang Real Madrid senilai 25 juta euro. Dengan kurang dari seminggu tersisa di jendela transfer musim panas, masa depan Marco Asensio di Real Madrid terus belum terselesaikan. Pemain saya berusia 26 tahun itu berada di tahun terakhir kontraknya dengan klub kelas berat Spanyol dan sejauh ini menolak untuk menandatangani kontrak baru. Sementara Arsenal dan Manchester United telah memperkuat minat mereka pada Asensio dan siap untuk melakukan langkah mereka untuk penyerang Real Madrid. Klaim ini datang dari Mirror, yang menyatakan bahwa Arsenal saat ini memimpin Manchester United dalam perlombaan untuk menandatangani pemain internasional Spanyol berusia 26 tahun. Sesuai laporan tersebut, perwakilan dari agensi Justy Foot George Mendes yang mewakili Asensio sudah bersiaga di London untuk mempercepat negosiasi dengan Arsenal jika kesepakatan mendapat lampu hijau dari semua pihak. Arsenal berada di pasar untuk pemain depan baru setelah membiarkan Nicolas Pepe pergi dengan status pinjaman.
Asensio telah dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates sepanjang musim panas, tetapi hal-hal bisa meningkat dalam beberapa hari mendatang. Manchester United juga tertarik padanya, meskipun mereka melihatnya hanya sebagai alternatif untuk pemain sayap AFC Ajax, Antony, yang tetap menjadi target transfer utama mereka. Real Madrid siap berpisah dengan Asensio dan menuntut sekitar 28 juta euro untuk jasanya. Manajer Carlo Ancelotti mengkonfirmasi sebelumnya hari ini bahwa pemain Spanyol itu akan dijual jika tawaran bagus datang dengan mengatakan, "Saya tidak tahu sesuatu yang baru tentang Asensio. Jika ada opsi bagus untuknya dan untuk klub, itu bisa dievaluasi." Bintang-bintang sepertinya akan berpihak pada Asensio untuk meninggalkan Real Madrid dalam beberapa hari ke depan. Apakah dia berakhir di Arsenal atau Manchester United masih harus dilihat? Liverpool dikabarkan akan segera membajak target lama Arsenal, Yuri Tielemans. Tielemans, 25 tahun, telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke London Utara musim panas ini. Arsenal telah tertarik untuk mengontraknya sejak jendela transfer dibuka pada bulan Juni. Tapi belum ada tawaran resmi yang diajukan. Dan dengan tingkat waktu yang semakin dekat, Liverpool sekarang bisa turun tangan saat Jurgen Klopp melanjutkan pencariannya untuk gelandang baru. Menurut Ben Jacobs, The Reds bisa masuk dan mengajukan tawaran untuk Tielemans yang telah menjelaskan bahwa dia ingin pergi. Pekan lalu, Brendan Rodgers mengisyaratkan bahwa pemain internasional Belgia itu telah terganggu oleh prospek transfer. Brendan Rodgers tidak memasang Tielemans di starting line up saat Leicester menelan kekalahan 2-1 dari Southampton pada hari Sabtu dan mengklaim dia tidak dalam pola pikir yang benar untuk pemain. Tielemans memiliki kurang dari 1 tahun tersisa pada kontraknya saat ini sehingga Leicester bersedia menerima tawaran potongan harga hanya 20 juta pound sterling untuk jasanya. Liverpool sedang mencari playmaker baru menyusul awal yang buruk musim ini. Thiago, yang sering dipanggil klub musim lalu, saat ini harus menepi karena masalah hamstring. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, the Gunners. Bye-bye.